Channel guys, kali ini Mohan sangat terkejut dan sangat kaget juga ya, sangat terkejut dan sangat kaget. Ini jam 5 lebih 45 menit, ternyata udah ada serapan yang paling pagi hadir di kota Lubuk Pakam ya. Mohan tadi melintas naik sepeda di samping Sekolah Nasional Lubuk Pakam, ada satu serapan yang udah ready pagi-pagi. Langsung aja Mohan ambil kamera, Mohan vlog di segmen Kuas Kuliner Asik. Nah, buat kamu yang penasaran serapannya bagaimana dan enak atau enggaknya dan ada apa aja di serapan ini, jangan kemana-mana, tetap di Mohan Entertainment, tetap di Kuas Kuliner Asik. Kalian harus subscribe channelnya Mohan Entertainment, karena dengan kalian mensubscribe berarti kalian mensupport karya anak Lubuk Pakam dan karya anak lokal. Karya anak lokal. Jangan kemana-mana, di sini aja di Mohan Entertainment. Selamat guys, pagi, ternyata guys, setelah Mohan tanya-tanya, nasi ini memang sudah ada sejak lama di kota Lubuk Pakam dan selalu on time jam 6 pagi. Jadi buat teman-teman, jam 6 pagi kalau mau menikmati serapan yang hangat-hangat, langsung aja ke samping Sekolah Nasional. Kedai nasinya namanya Legend. Gimana rasanya? Enak atau enggaknya? Di sini banyak banget menunya guys. Nanti Mohan akan unboxing menu terbaru dari kedai nasi Licin. Oke? Okay? Ini masih jam 5 kurang dari 10 menit pagi hari, di hari Minggu nih guys. Di hari Minggu banyak banget orang-orang yang olahraga. Tadi tujuan Mohan olahraga, tapi ada kedai nasi, kita sarapan dulu biar nggak lapar. Karena apa? Sarapan pagi itu sangat penting dan paling penting. Oke, okay, jangan kemana-mana, tetap di Mohan Entertainment dan jangan lupa di subscribe. Oke okay guys, karena sebentar lagi 100 subscriber lagi, Mohan akan tembus 1000. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat semuanya. Terima kasih, terima kasih. Thank you.
dari 10 menit Mohan akan unboxing nasi Legion. Dan hari ini ternyata guys, di minggu pagi ini menu spesial nasi Legion ini adalah nasi liwet. Ya, nasi liwet, dan sepertinya ini enak, murah, dan asik banget. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap di Mohan Entertainment, harus di subscribe channelnya, dan kita akan unboxing nasi Legion. Selamat pagi yang paling pagi hadir di Kota Labu Pakal. Ketika Mohan ingin mencoba sarapan yang pagi ini, ada satu orang ibu-ibu yang udah setia menanti, padahal masakannya belum siap. Ternyata setelah Mohan tanya-tanya, ibu ini namanya Vina, ya kayak nama mantannya. Nah, nama ibu ini Vina, dan ternyata ibu ini dari Medan, ya dari Medan, lagi liburan di tempat mamanya. Nah, ibu ini katanya kalau ke Medan, kalau ke Pakam wajib beli lontongnya ibu, nasi apa, nasi ibu apa, licin ya. Oke, ini dia ibunya. Hai, selamat pagi ibu. Manis sekali wajah ibu ini ya. Bu, pinjam kacamatanya bu. Bu, mulai kapan sih bu suka dengan lontongnya ibu licin ini bu? Semenjak tahu di sini ada dengar-dengar orang jual sarapan pagi tuh ya. Jadi kalau kemarin tuh ngejar kan yang pagi, karena kalau udah siang dikit udah nggak kedapetan. Jadi harus pagi-pagi bu ya. Pagi bener. Bener, karena memang bener banget yang ibu bilang itu, kita harus sarapan pagi-pagi guys. Jadi kalau bisa bangun jam 4 atau jam 5 langsung sarapan. Jadi begitu kita langsung sarapan, maka tubuh akan terisi energinya bu ya. Bener. Jadi seperti mengisi baterai, ya kan ibu? Bener. Ya, kayaknya ibu ini wajahnya nggak asing kali di Kota Pakam waktu Mohan masih kecil ya. Tapi sekarang udah di Medan ibu ya. Iya. Oke, nah guys, Mohan akan nge-unboxing nasi liwetnya, dan ibu ini akan mencoba lontong dari ibu nasi apa Legion. Oke, jangan kemana-mana, di sini aja di Mohan Entertainment. Dan pastikan sebelum nonton video ini kalian harus mensubscribe, dan ingat kalian harus sarapan pagi. Dan biasa kan bangun pagi ya, bangun pagi harus mengucap syukur kepada Yang Maha Esa. Kita masih diberikan nafas kehidupan hari ini, dan setelah bangun pagi kita mengucap syukur, kita turun ke bawah ya, kita masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka, habis itu minumlah segelas air hangat. Dan hari ini Mohan disediain nih, wah, sama bapak-bapak tadi ada es, apa bukan es ya, teh manis hangat yang rasanya pasti segar banget di pagi-pagi ini. Wah, enak banget guys. Pagi-pagi begitu kena yang hangat-hangat langsung yuk, oke? Jangan kemana-mana, di sini aja di Mohan Entertainment dalam program Kuas Kuliner. Guys, sekarang saya akan nge-unboxing. Ternyata nasi liwet ini pakai peti. Wah, ini dia. Ini bahaya, guys. Jadi Mohan harus menyingkirkan petinya, karena kalau nanti Mohan jumpa-jumpa orang kalau sempat bau, bahaya kali ya kan. Jadi Mohan pinggirkan dulu petinya, dan satu lagi Mohan juga enggak doyan peti ya kan. Jadi Mohan pinggirkan dulu, dan kita cobain dulu nasi liwetnya. Nih guys ya, saya cobain nasi liwetnya. Oke, ada cabenya juga ya, bahaya juga ini ya. Oh, kawat ini. Ini dia, bisa. Yang nggak ada cabenya. Nih ya. Guys. Aduh, nggak bisa berkata-kata. Jadi, begitu suapan pertama ini nyampe ke lidah guys, itu langsung rasanya bumbunya itu mengalir ke seluruh jiwa raga. Waduh, wah, rempahnya itu khas banget. Jadi kalau kalian makan ini pagi-pagi dijamin fresh. Dan sedikit pedas, ternyata ada pedasnya guys ya. Ini yang bahayanya guys ya, udah nggak bisa makan cabai. Untung ada teh manis tadi guys. Oke, berarti nasinya Mohan cara makannya dikit-dikit aja ya. Bahaya nih, karena Mohan nggak doyan makan pedas, tapi nasi ini memang enak banget. Tapi pengen lagi guys, kita coba lagi lah. Enak banget. Menu nasi liwetnya itu rasanya pas dan lumer gitu ya. Pokoknya dia punya bumbu rempahnya itu terasa, karena ingat makanan yang asik itu bukan dengan micin, tapi dengan bumbu-bumbu rempah yang kaya. Karena kita di Indonesia, Indonesia terkenal dengan kayanya bumbu-bumbu dan rempah-rempah. Nah, ada yang spesial, nasi liwet ini juga pakai perkedel. Langsung aja nih guys, perkedelnya sebesar ini. Oke, nampak, langsung Mohan lap. Om.
Enak kan? Perkedelnya ternyata ada daging ayamnya, guys. Jadi dalam perkedel itu ada kejutannya. Pokoknya kalian harus cobain nasi ini. Enak kan? Udah adanya pagi-pagi, nasinya enak, sehat ya, segar. Pokoknya jangan kemana-mana, di sini aja lah. Di Kuas Kuliner Asiknya Mohan Entertainment. Yang jadi menu kesukaan dari Ibu Vina ini ada lontong. Wah, kalau saya kurang begitu doyan makan lontong pagi-pagi. Lebih enak lontong malam ya, atau lontong kacang. Dan ibu ini hobinya makan lontong. Kita tanya respon dari ibu ini, gimana rasa lontong di sini, oke? Bu, gimana lontongnya, Bu? Kalau lontongnya licin ini kan, kenyalnya itu pas. Oke. Pokoknya dia cocok banget nih di saya nih. Cocok banget ya, Bu. Ya, makan lontongnya. Ya, coba dicicipin, Bu. Wih, enak, Bu, ya? Banget. Enak banget, Bu, ya? Ibu doyan pedas kayaknya ya, Bu, ya? Banyak doyan. Banget cabenya. Nah, kalau Mohan nggak berani makan pedas, Bu. Doyan, doyan. Ibu tahu kenapa Mohan nggak berani makan pedas? Kenapa itu? Hah? Karena Mohan itu udah manis dan terlalu manis. Jadi kalau makan pedas bahaya, bisa pedas, ya kan, Bu? Jadi Mohan nggak mau makan pedas. Kalau ibu-ibu suka pedas, biar makin ibu. Judes. Oh, suka pedas biar makin judes. Tapi janganlah, Bu. Guys, semoga ibu ini punya anak cewek, guys, ya. Nanti dikenalin ke Mohan, ya kan, guys? Biar Mohan nggak jomblo lagi. Bu, enak ya, Bu, ya? Banget. Oke, kalau gitu ibu makanlah makanan pagi yang bergizi dan sehat ini, Bu, ya. Wah, sekali lagi, Bu, itu coba ibu makan terongnya itu, Bu. Biasa kan ibu-ibu suka terong, Bu, ya. Terong tauconya, Bu, kayaknya sedap banget tuh. Oke, wis. Gimana, Bu, rasa terongnya, Bu? Manis ya, Bu, ya. Guys, ternyata terong nggak membuat lemas, guys. Jadi kalian harus makan terong pagi-pagi, betul kan, Bu? Bener. Buktinya ibu ini sudah makan terong makin semangat, ya kan? Bener nggak, Bu? Senyumnya ibu ini. Senyumnya ibu ini menggoda sekali, guys. Oke? Jangan kemana-mana, di sini aja, guys. Ya, di sini aja karena Mohan masih mau makan unboxing nasi liwetnya. Berhubung saya masih asik makan, tapi ibu ini mau buru-buru balik ke mainan lagi. Ini udah 7:30. Jadi saya doakan semoga ibu Vina ini sehat selalu ya, guys, ya. Sehat selalu, makin cantik. Nanti undang saya ke Medan, Bu, ya. Kita makan-makan di kota Medan. Makasih, Bu. Dadah, Ibu. Selamat pagi. Waduh, kesempatan yang luar biasa jumpa Ibu cantik-cantik pagi-pagi, ya. Pagi-pagi kita juga harus makan sayuran. Dan di sini ada juga tersedia sayur-sayur yang hangat-hangat dan panas-panas. Ini di depan saya ini ada sayuran buncis, guys, ya. Mohan benar-benar nggak doain sayuran, tapi Mohan akan coba dengan nasi liwet kombinasi dengan sayuran. Enak, guys, enak. Habis itu, guys, ada yang sangat spesial dari ibu Lichen ini. Nasinya ini ada yang sangat spesial, yaitu ikan karamel. Nih, ikan karamel ini perpaduan antara wijen dan karamel. Gimana rasanya? Dan yang luar biasanya adalah ikan ini diekspor, ya, diekspor langsung dari Danau Toba. Jadi ikan ini ikan mas, ikan Danau Toba, guys, ikan kakap Danau Toba. Ya, udah dikemas jadi seperti ini, udah dimasak, dan kita rasakan gimana sensasinya. Kayak kerupuk, garing, enak. Menu segini banyaknya cuma Rp15.000, jadi wajib banget kalian cobain. Dia tepat ada di sekolah nasional, sampingnya sekolah nasional ada langsung ibu nasi ibu ini. Dengar ya, samping Sekolah Nasional Lubuk Pakam ada nasi ibu ini yang enak. Ada satu menu namanya telur kecap. Nah, telur kecap ini makanan favoritnya Mohan nih sejak kecil. Tetapi udah jarang banget nih Mohan ketemui ada nasi apa orang apa masyarakat yang jual, pedagang-pedagang yang jual telur kecap ini, guys. Ini rasanya amazing. Kenapa? Karena di luarnya ini ada kecapnya, di dalamnya juga udah ada bumbu kecapnya. Ini Mohan langsung coba ya. Karena ini telur, nggak boleh makan langsung, bahaya juga ya. Karena tersedak gawat. Nah, ini dia nih, guys, ini dia. Aku kasih lihat, mohon kasih lihat teksturnya. Luarnya ini coklat, dalamnya juga coklat. Ini penuh dengan kecap dan penuh rasa. Tanpa menghilangi tes dari telur itu, telur kecapnya wajib kalian cobain. Pokoknya seporsi nasi liwet cuma Rp15.000 dan rasa saya ini harga yang harus dibayar lah, guys, untuk makanan semewah ini dan seenak ini.
Nggak lupa juga ada kentang rendang. Enak. Enak banget. Dan yang paling spesial ada ikan asin, guys. Ikan asin, ikan asin. Makan dulu, guys. Makan dulu. Guys, segitu dulu unboxing Mohan untuk nasi yang sangat worth it ini. Wajib kalian kunjungi ya. Di Lubuk Pakam, nasi ada harganya Rp15.000. Dan nasi ini sudah tersedia jam 6 pagi. Jadi buat kalian yang jalan pagi, sebelum jalan pagi kalian harus sarapan dulu. Karena setelah sarapan biar ada tenaga, jalan paginya semangat, hidup kita sehat, dan hidup kita akan bugar. Ingat ya, di minggu pagi nih guys, baru jam sekitar jam 7-an Mohan akan kembali bertugas. Dan nasi ini akan asik, sangat asik sekali guys. Nasi liwet ini sangat asik dan wajib kalian kunjungi. Oke guys, segitu dulu vlognya Kuas untuk hari ini. Sampai jumpa di kuas-kuas berikutnya. Dan jangan lupa di subscribe channelnya Mohan Entertainment. Terima kasih guys, selamat pagi. Sekarang saya udah bersama Ibu Licin yang udah memulai usaha ini sejak 21 tahun lalu. Berarti waktu itu umur Mohan masih 9 tahun dan ibu ini udah menemani sarapan pagi masyarakat Lubuk Pakam. Luar biasa guys, luar biasa. 21 tahun jualan sarapan di kota Lubuk Pakam dan hadir jam 6 pagi. Bu, 21 tahun yang lalu, kenapa sih ibu kepikiran untuk jualan sarapan? Memang gajahnya itu. Hah? Memang hobinya itu ya. Wow, luar biasa. Lalu kenapa Bu harus pagi-pagi sarapan Bu? Memang harusnya pagi, orang mau kerja, mau sekolah. Oh, jadi Ibu itu ya, untuk ya, menyelamatkan perut-perut orang Pakam ini. Daripada lapar, saya harus jualan sarapan gitu Bu ya. Wow. Guys, inilah sosok yang memang memasak dari hati. Dan memang sosok yang punya hati. Kenapa? Ibu ini memikirkan Lubuk Pakam ini ada beberapa kecamatan dan beberapa daerah. Kalau misalnya mereka mau kerja ke Medan, mau kerja ke Perbaungan, atau mau kerja kemana pun, mereka kan butuh sarapan. Nggak juga mungkin mereka akan menyiapkan sarapan. Jadi ibu ini hadir pagi-pagi jam 6 pagi untuk menyelamatkan perut-perut warga Lubuk Pakam. Tindakan yang sangat mulia. Ya, ibu ini menyelamatkan perut-perutnya dengan mengeluarkan kocek sekitar 10 atau 15 ribu dapat sarapan. Dan sarapan ini menjadi penyelamat perut untuk warga-warga Lubuk Pakam. Ibu, sehat-sehat selalu ya Bu ya. Semoga pandemi berakhir, usahanya makin sukses. Ya, Bu, tetap semangat, tetap jualan. Dan kalau bisa undang-undang saya lagi, Bu, ya, untuk makan-makan ya. Karena masakannya enak banget, guys. Selamat pagi, Bu. Dadah. Oke. Guys, pagi-pagi itu, ya, setelah sarapan, saya jalan-jalan bersepeda. Nengok nih, hari ini saya pakai sepeda yang ini, guys. Ya, ini sepeda yang udah cukup tua. Sepeda ini udah cukup tua guys, hadir di kota Lubuk Pakam. Jadi saya jalan-jalan di kota Lubuk Pakam dengan sepedanya main apa saya untuk keliling-keliling kota Lubuk Pakam. Nah, kita masih di kota Lubuk Pakam dan kita akan jalan-jalan serta akan mengeksplor atau mengedukasi apa namanya wisata-wisata yang ada di Lubuk Pakam. Dan kalian harus terus pantengin channel Mohan Entertainment, ya kan? Pokoknya kalian jangan kemana-mana lah, kalian bantu-bantu lo orang Pakam ya, untuk dapat subscribe-nya. Oke guys, ini sekarang saya lagi ada di Jalan Sutomo Lubuk Pakam nih guys. Nih, Jalan Sutomo Lubuk Pakam pagi hari guys. Ya, asik ya. Pagi hari Jalan Sutomo Lubuk Pakam. Pamu, wow, ini ada sarapan Burisma. Ada kedai kopi jengkol, sihi. Ada si Mang Deli guys. Oke, wah, ini ada mural-mural nih karya Pak Bambang nih. Wih, ada Bapak Parfum. Tukang maju. Nah, ini dia. Biasanya di sudut ini menjadi kumpulan orang-orang Pakam. Mana ya? Pagi Pak Ramad. Pagi, Pak. Ini ada kedai sarapan juga. Nanti kita unboxing guys. Pagi guys. Oke. Oke guys. Oke. Segitu dulu kuliner asik di Kota Lubuk Pakam pagi-pagi, olahraga sambil cari sarapan. Dan kalian jangan kemana-mana, di sini aja ya, di Mohan Entertainment, di program Kuas, dan program Jalan-Jalan, ya, program. Pokoknya harus subscribe dulu lah, ya kan? Ketik tombol merahnya guys, biar nggak lupa. Saya naik sepeda lagi guys. Ini sepeda luar biasa. Dadah guys, selamat pagi. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan 5M. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengontrol diri untuk tidak ikut dalam keramaian, serta
mendoakan negeri tercinta agar bebas dari wabah COVID-19. Oke guys, mohon kembali ke rumah. Terus di Mohan Entertainment Channel. Kuas kuliner asik by Mohan Entertainment. Dadah guys.